Halo semuanya, kali ini saya akan mereview sepeda road bike saya, Trail Arden 1. Sepeda ini sudah saya pakai kira-kira sekitar 6 bulanan. Trail Arden 1 menggunakan frame alloy dan fork carbon. Di bagian groupset, Trail Arden 1 menggunakan groupset full Tiagra 2x10 speed seri 4700. Stem alloy merek Trail. Kabelnya sudah menggunakan kabel dalam. Brake setnya Tiagra 4700. Dan ban menggunakan Swivel Lugano Endurance. Frame kabel dalam. Di sini saya sudah pakai klit Shimano R540. Cranknya Tiagra 4700. Ada stiker tulisan diproduksi oleh Indonesia Bikework Gresik Jawa Timur. FD juga menggunakan Tiagra. Brake set belakang menggunakan Tiagra juga. Saddle-nya menggunakan Trail Road Pro. Ban belakang sama menggunakan Swivel Lugano ukuran 700x25C. Wheelsetnya alloy dan rugi-nya stainless steel. T32T, 28T, 25T, 20T, 18T, 14. Jadi sprocketnya 11T sampai 32T menggunakan Shimano Tiagra juga. RD nya juga menggunakan Tiagra 4700. Warna frame nya satin black dengan aksen oranye dan biru muda. Trail Arden 1 menurut saya geometrinya sangat bagus ya, karena jika kita menaikinya itu sangat responsif pergerakannya. Las-lasannya bagian atas lumayan rapi, dan jarak antara frame dan ban lumayan tipis banget.
Ya, sekarang saya mau menimbang berat Trail Ardent 1 dengan tambahan pedal klit dan tempat bidon. Jadi setelah saya timbang, beratnya sekitar 10,65 kg. Mungkin bisa beda ya di timbangan lain. Jadi kesimpulannya, Trail Ardent 1 ini sangat layak untuk dimiliki. Apalagi sebagai seorang newbie di road bike. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya, dan sampai jumpa di video review berikutnya.